Hai guys, sebelum video ni mula, tekan button subscribe tu guys. Subscribe tu kan gratis guys. Tak menyusahkan siapa-siapa pun guys. Lagi banyak kau tekan subscribe, lagi banyak aku akan upload video, okey? Selamat menonton. Weh, aku lupa dah tutup lah. Allah. Okey, assalamualaikum dan selamat menonton ke Awi Vlog. Okey, ha, macam kau tengok tu kat bawah. Ah, so kau dah tahu dah hari ni, episod kali ni kita nak buat apa. Hari ni aku nak servis aku punya motor. Okay, untuk servis kali ni aku nak gunakan dua barang yang agak special sikit. Ini barang dia, macam kat thumbnail korang tengok. Untuk servis kali ni aku nak menggunakan Max Oil Superbike Pro Motorcycle Oil Semi Synthetic 1550. Dan aku nak gunakan skru bawah engine tu dari brand Cardinal. Yang ni sebenarnya screw magnet, magnetic oil drum cap. Kenapa aku pilih ni? Okey, kejap lagi aku explain. Sebelum tu kita kena buka dulu, buang minyak hitam macam biasa. Okey guys. Okey, so guys, so kita akan boxing dulu magnetic oil drum cap ni. Kita buka. So ini dia, aku ambil color titanium. Dia ada titanium, ada silver, ada apa semua ada. Okey, kenapa aku pilih Cardinal plug cap ni? Ini sebenarnya dia ada magnet. Okey, magnet ni sebenarnya function dia tarik habuk-habuk besi yang ada dekat orang punya engine. So dia tapis lah. Selain pada oil filter, benda ni pun membantu supaya habuk-habuk besi tu tak berlega-lega dalam engine korang. Senang kata dia double protective lah. So jadi bila korang buka ni, dia tak ada bagi getah tau. So korang kena ambil getah daripada ori tu, korang transfer dekat Cardinal ni. Macam korang tengok, kalau standard dia ada getah kan, korang cungkil lah getah dia, ambil getah dia. Okay, pelan-pelan jangan gopo-gopo. Lepas tu korang letak balik dekat sini. Macam ni, so settle. Function getah tu sebenarnya dia bagi ni lah, dia function getah ni sebenarnya dia oil seal lah supaya tak boleh leleh. So ni dah tukar, kita terpasang lah dekat motor. Lepas tu kita buka dekat oil filter punya cap tu, kita drain minyak dia. Okay guys, so minyak hitam dah buang, oil filter pun aku dah cuci balik. Okay, ramai juga tanya aku macam nak cuci yang oil filter Vestra ni. Korang lap dulu, lepas tu korang bilas dengan air bersih-bersih, lepas tu korang lap kering-kering, tu tembak angin, settle. Sebab nak buang hilang apa-apa besi yang dekat oil filter tu lah. Sebab dia ada melekat, sebab jaring dia halus, so dia melekat. Bila cuci, settle lah. So jadi, so sekarang kita nak masukkan minyak ni. Kenapa aku pilih minyak ni? Sebenarnya minyak ni dalam perbualan orang juga, diorang kata memang minyak ni tip top. Yang paling penting, minyak ni adalah buatan Malaysia, bumi putera kita. So apa salahnya kita support kan? So diorang ramai dah feedback yang kata minyak ni memang terbaik. So nak tahu terbaik ke tak baik, aku kena try dulu, nanti aku bagi feedback. Okay, so sekarang kita tuang dekat engine. So okay guys, settle dah servis minyak hitam. So memang kali ni video agak simple, dengan memang simple gila aku cakap dengan video kali ni. Sebab ada request daripada follower dan subscriber aku yang tanya berkenaan pasal drain plug yang kat bawah tu kan, pakai Cardinal, pasal berkenaan getah tu kau nak kena pakai atau tak. So memang dalam plan aku nak pakai benda tu. Macam aku cakap tadi, dia double safety, dia tarik, dia ada magnet, dia boleh tarik habuk-habuk besi supaya tak boleh gelegar dalam kau punya motor.
So dah ada dua protection, oil filter dengan magnet. Jadi, dan mesh oil juga ada juga. Followers aku, dia tanya pasal minyak mesh oil. Sebab sebelum ni aku pakai minyak mesh oil juga, cuma aku nak test je pakai minyak raw oil. So nanti kau nantikan aku punya feedback. Aku akan sama ada aku akan buat video ataupun aku akan post dekat community post aku nanti. So sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih kerana setia menanti dan menonton. Jangan lupa komen, like dan subscribe, okay? Dan tekan button loceng dekat tepi ni. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Aku lupa dah tutup lah. Allah.